Selamat hari Minggu, Ariadi. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Jangan lupa berpakaian rapi. Jangan lupa lagi satu, siapkan persembahannya. Selamat hari Minggu, Ariadi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ariadi. Nah, coba semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, Kak. Lagu apa Kak kira-kira? Kita nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Siap adik-adik? Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, anak-anakmu KKR sudah siap untuk beribadah. Berkati ibadah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit lagi berdiri, kita bernyanyi lagu Rayakan Yesus Rayakan. Siap? Oke. Dia bangkit, dia
Sekarang kita memuji nama Tuhan dengan lagu Laskar Kristus. Kita nyanyi sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, hormat traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap traktor. Saya laskar Kristus, hormat traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu memuji nama Tuhan. Kita nyanyi apa, Kak? Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, yang semangat ya, adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat, berbuah, 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 berbuah. Lalu ku baca, sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat, berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa kembali untuk beribadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menyiapkan kami semua agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang sekali lagi, kita mau baca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Untuk adik-adik boleh diperhatikan Alkitabnya, kakak yang baca untuk kita semua. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan dibawa, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang aku percaya Yesus bangkit. Sebenarnya ini ada gerakannya. Coba adik-adik peragakan ya. Saat kakak bilang aku, tangannya, kedua jempolnya ke dada. Lalu saat kita bilang percaya, tangannya menyilang. Saat kita mengatakan Yesus, kedua telapak tangannya bertemu. Nah, saat kita mengatakan bangkit, kedua tangan kita angkat ke atas. Aku percaya Yesus bangkit. Itu tema kita hari ini. Adik-adik, percaya tidak kalau kakak bilang pelangi itu indah dan bagus? Percaya pasti. Kenapa? Karena kita bisa melihatnya. Lalu kalau kakak katakan permen atau bonbon itu manis, adik-adik percaya tidak? Pasti percaya juga. Kenapa? Karena adik-adik bisa merasakannya. Nah, kalau kakak katakan Yesus bangkit, Yesus yang telah disalibkan mati, telah bangkit, adik-adik percaya tidak? Padahal kita tidak lihat loh, kita juga tidak rasakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi kita harus percaya. Kenapa kita percaya? Ada buktinya loh. Buktinya di mana? Di sini, di Alkitab kita. Coba kita perhatikan Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 8. Itu adalah bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Apa katanya? Yang pertama, buktinya Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Kepas, kepada ke-12 murid, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus,
dan Tuhan juga memperlihatkan diri-Nya kepada Yakobus, kepada semua rasul-rasul, dan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan satu berita atau satu informasi, kalau di zaman yang sekarang ini kita tidak boleh langsung percaya. Kenapa? Karena mungkin saja beritanya itu hoax. Nah, jadi kita perlu tahu apa bukti-buktinya. Nah, Rasul Paulus sudah tahu tentang hal itu. Dia tahu kalau manusia susah percaya kalau tidak melihat ataupun merasakan. Makanya Rasul Paulus menceritakan bukti-buktinya di 1 Korintus mulai ayat 4 sampai 8 tadi. Nah, kenapa Rasul Paulus memberikan bukti-bukti itu? Agar jemaat-jemaat di Korintus dan juga kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, sama seperti tema kita tadi, aku percaya Yesus bangkit. Nah, untuk anak tanggung dan remaja, tema kita hari ini adalah saksi Yesus bangkit. Nah, tadi juga sudah kakak jelaskan bahwa ada banyak saksi dari kebangkitan Yesus. Kakak ulang kembali, ada Kepas, 12 murid, 500 saudara seiman, Yakobus, semua rasul-rasul, dan termasuk yang hari ini memberitakan kepada kita semua, yaitu Rasul Paulus. Nah, jadi untuk adik-adik kakak, anak tanggung dan remaja, kalian juga sudah bisa memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, mungkin agak sulit, susah, tapi kita harus tetap menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dari mana? Dari perilaku kita, cara kita berbicara, cara kita menghormati orang lain, itu juga adalah cara kita menyaksikan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus telah menebus dosa kita manusia, sehingga kita pun menjadi manusia baru, dan kita harus menyebarkannya kepada semua orang. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kami harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Karena walaupun kami tidak melihat, tapi kami bisa merasakan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik, coba disiapkan persembahannya yang bagus. Jangan diremas-remas, dilipat yang rapi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu apa, Kak? Kami bawa korban puja. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga. Kita mau mengakhiri kebaktian kita. Sebelum kita akhiri kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat dan doa persembahan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaktian kami hari ini sudah selesai. Bapa yang baik, Tuhanlah yang memberkati kami semua agar melalui kebaktian yang kami lakukan, walaupun di rumah kami masing-masing, semakin menambah semangat kami, semakin menambah kedekatan kami dengan Tuhan, iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhanlah yang memberkati semua anak KKR Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pertumbuhan dan perkembangan adik-adik kami yang masih kecil, Tuhan juga yang terus berikan semangat untuk adik-adik yang sudah sekolah, agar mereka rajin belajar dan lebih meningkatkan lagi kemampuan mereka. Bapa yang baik, Tuhan juga tahu ada beberapa adik-adik kami yang sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Tuhanlah yang memberkati Bapa agar nanti pada saat bagi rapot mereka mendapatkan nilai yang baik dan bisa menjadi sukacita di dalam nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan limpahkan rejeki di tengah-tengah keluarga kami dari setiap pekerjaan orang tua kami. Kami juga mau berdoa buat saudara, teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yeah. Selamat hari Minggu. 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 Selamat hari Minggu.